sini, baik-baik adik ya. Besok. Selamat pagi, coach. Selamat pagi. So, awak main untuk siapa? Dia cakap dia main untuk coach. Itu betul. Bila dia masuk dalam dewan, dia main untuk coach. Bukan main untuk mak, bukan main untuk bapa, bukan main untuk diri sendiri. Kebanyakan adik, bila dia main untuk diri sendiri, bila saya cakap kau pergi main sana, okay, katakan dia main, kau main, dah habis main, nanti kau main sana, habis main itu, berapa set, baik 2 set. Bila dah habis saja, apa dia buat? Ni coach kat sini, dah habis, 21-3. Berapa tadi? 21-3. Dengar sini ya. 21-3. Sebab apa? Walaupun saya ada banyak pemain. Adik ya. Walaupun saya ada banyak pemain. Kalau dia habis saja, kebanyakan kali. Habis saja 21-3. Untuk dia buat. Okey. Ni. Kau pergi sana. Buat-buat sana. Duduk sana buat-buat. Kau tengok muka dia, kau buat-buat. Duduk. Duduk, buat-buat. Ini main untuk diri sendiri. Ini adik, ini namanya main untuk diri sendiri. Dahlah, saya suruh main. Lepas tu dia duduk sana. Okey, bangun. Duduk mari sini. Duduk dia, mari sini. Berapa skor tadi? 21-3. Nampak? Skor tadi main tu tak betul. Banyak smash tu betul. Sedap, bunyi sedap. Tapi tak tahan lama. Yang kau ni, lain kali jangan bagi cat lagi. Jangan main susah-susah. Nampak? Ini adalah arahan daripada coach. Coach bagi tahu ni apa yang sebenarnya. Macam mana dia main? Ini dia main, dinamakan main untuk coach. Bukan main untuk diri sendiri. Kebanyakan players, kefahaman mereka, you main untuk siapa? Untuk saya, untuk sebenarnya untuk mak bapak saya. Mak bapak kat rumah, mak bapak tak nampak. Okey, ha? Ingat. Main untuk siapa? Bila masuk dewan, ini main untuk coach. Sebab coach akan berdiri, dia akan lihat apa yang adik buat. Mata dia kat sini pun mata dia nampak kat sana. Ha, tu. Jadi, kalau adik main untuk coach, tindak balasnya coach akan ajar. Okay. Lain kali main jangan bagi cara. So, korang nak smash banyak kali smash. Okay, sekarang duduk. Okay, tengok orang lain pula main. Ha, macam tu. Okay. Faham adik? Ini dinamakan dengan arahan. Penting ni, penting. Ya? Saya hanya minta dua perkara saja daripada murid-murid saya, iaitu dua. Iaitu tenaga dan masa. Tenaga maksudnya adik tidur besok pagi, katakan, ni, adik-adik semua besok pagi ada latihan berat.